Nah guys, di episode kali ini, Maudie benar-benar merasa sangat kesal kepada Papa Arga dan juga Papi Haris karena mereka berdua selalu saja bertengkar. Bahkan di saat Maudie yang berusaha untuk menidurkan anaknya yang di rumah sakit karena saat ini sedang demam, mereka sempat-sempatnya malah ribut di depan Maudie yang telah bersusah payah menidurkan anaknya. Namun, Maudie pun benar-benar sangat marah kepada mereka berdua. Akhirnya, Maudie pun meminta Papa Arga dan juga Babe Haris untuk bertengkar di luar saja agar tidak mengganggu tidur anaknya Maudie. Maudie benar-benar heran ya guys, kenapa mereka berdua bisa seperti ini. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Kira-kira, semoga saja setelah ini tidak ada lagi pertengkaran di antara Papa Arga dan juga Babe Haris, karena nampaknya Maudie benar-benar sangat terganggu dengan semua ini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Jangan lupa untuk saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.